Hari ini kami menyelenggarakan POSE, Pentas Olahraga dan Seni 2018 yang terdiri dari berbagai macam perlombaan. Jadi lomba POSE kali ini adalah basket, futsal, tenis meja, lukis, fotografi, dan storytelling. Untuk POSE kali ini kami mendapatkan peserta kurang lebih 280 siswa. Untuk POSE kali ini dihadiri oleh jaringan sekolah Bias Indonesia dari wilayah DIY dan Jawa Tengah, khususnya Magelang dan Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astari. Saya tadi menjadi juri untuk lomba storytelling POSE Bias. Jadi lomba storytelling ini tujuannya untuk mengasah kemampuan anak dalam public speaking dan dalam berbahasa Inggris. Tujuan diadakan POSE kali ini adalah yang pertama, melatih kepemimpinan dan berorganisasi bagi siswa SMA Bias sebagai penyelenggara. Yang kedua, sarana untuk menampung minat dan bakat sekaligus meningkatkan sportivitas siswa SD dan SMP sebagai pesertanya.